Waalaikumsalam. Selamat malam. Malam, salam sehat selalu buat teman-teman jurnalis. Terima kasih Media Wisher dan saya hormati Nextcom yang mungkin hadir. Yang pertama tentu alhamdulillah saya ucapkan syukur atas rezeki yang Allah berikan kepada kita hari ini dengan menang dan mendapatkan 3 poin. Kemudian terima kasih untuk semua pemain official yang berperan serta, kemudian juga supporter Barito Putra yang langsung menyaksikan stadion maupun doa dari masyarakat Banua. Yang pertama tentu selain kita syukuri hari ini kita bermain mulai dari menit awal dengan mencoba untuk memberikan tekanan, tapi Kediri bukan lawan yang mudah. Mereka memberikan satu perlawanan yang ketat dengan mencoba untuk mengganggu pemain kita, mulai dari kita mencoba build up dan mereka melakukan high press, tapi anak-anak bisa keluar dari situasi itu. Kemudian kita mulai beberapa kali mendapatkan peluang, dan dari banyak peluang tadi memang problem kita sekali lagi, manakala kita melakukan satu permainan dengan ritme dan tempo yang begitu tinggi, maka terlihat terburu-buru sekali di dalam penyelesaian setiap peluang. Dan itu pernah kita alami ketika lawan Madura, tapi untung hari ini kita ada gol yang tercipta yang lebih dari lawan. Dan saya tentu bersyukur dengan hasil ini, dan saya berharap anak-anak terus fokus ke pertandingan yang akan datang, karena kompetisi masih panjang. Dan tentu sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan ini tentu untuk semua masyarakat Banua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lagi kita bisa meraih 3 poin di kandang, dan tentunya ini tetap belum apa-apa, kompetisi masih panjang, dan alhamdulillah juga kondisi teman-teman juga tidak ada yang cedera. Dan semoga ke depan kita tetap konsisten untuk menjaga ritme ini ke depan, supaya apa yang menjadi tujuan kita semua masyarakat Banua tercapai. Itu aja, terima kasih. Biasa itu terjadi manakala sebuah tim itu banyak mendapatkan peluang-peluang tapi gagal dikonversikan menjadi gol, itu biasanya semacam ada rasa kurang kepercayaan diri setelah itu, dan itu yang tadi terjadi. Kediri memanfaatkan kondisi, padahal kita menang pemain, kenapa kita harus buru-buru, kenapa kita harus tidak lebih bijak, lebih ball position untuk lebih tenang lagi. Ya itu yang tadi saya bilang, bahwa kita kehilangan ritme main, justru ketika kita harusnya lebih tenang. Dan tadi sudah sampaikan, ini momen yang pernah terjadi ketika kita lawan Madura, peluang banyak akhirnya dan kita nggak bisa membuat gol itu. Dan saya pikir ini pelajaran penting buat kita untuk bisa lebih tenang lagi kalau menghadapi kondisi kita unggul, atau mungkin kita bisa unggul dalam jumlah pemain. Jadi yang terjadi tadi itu buru-buru.